guys, welcome back my channel. Nah, sekarang kan aku mau ngebuka Hot Wheels. Dulu aku udah ngebuka Hot Wheels 3 kan, sekarang aku mau ngebuka 6 guys. Aku pas itu ngebelinya beli 2 gratis 1 ya guys. Nah ini aku udah punya yang namanya Grupo X24 nih guys. Ini aku carinya warna ungu karena aku suka warna ungu. Ini warna yang kedua. Nah, yang kedua ini yang ini guys. Nah, ini ada sepedanya tapi warna putih guys. Ini aku sukanya karena warna merahnya agak berkilau, namanya Deora 3. Nah, ini nih guys yang susah dicarinya guys, soalnya keren banget guys. Ini ya soalnya birunya mantap. Terus rodanya juga mantap. Ini susah dicari soalnya aku ngambilnya yang di paling belakang. Nah, sekarang yang ATV guys. Ini namanya Quad Road guys. Nah, ini ATV. Ini di gambarnya ada orangnya tapi di sini nggak ada. Oke guys. Sekarang ini yang mobil biasa, aku nggak tahu guys ini mobil apa. Namanya Bogzilla. Nah, ini warna ungu sama yang kayak gini juga sama ini. Selanjutnya yang ini namanya Futurismo. Ini warna hijau, aku sukanya karena hijau sama kuningnya berkilau guys. Sekarang aku bukanya dari yang di sini ya guys. Aku buka ya. Ini make-nya dari Malaysia. Paling banyak itu Malaysia sama Cina guys kalau Hot Wheels. Ini rodanya sama yang kayak gini ya, tapi beda warna. Terus yang abis itu ini deh guys, yang ungu. Karena paling bawah jadi ngelihatnya nggak enak. Jadi ini warna ungu guys. Ini kayaknya kalau dijalanin ini agak lama, soalnya agak gede ya guys, daripada ini kan masih lebih kecil, terus masih lebih ringan. Ini soalnya agak gede ya guys, agak lebih besar. Selanjutnya yang ATV guys, yang namanya Squad Road. Ini warna merah ya. Ini kayaknya rodanya aku kayak lebih suka ya guys, soalnya warna emas. Ini guys, ini ATV itu mobil campur motor guys, jadi kayak campuran. Ini kayaknya sama deh. Kenceng ya. Gimana? ATV. Hi guys, welcome back my channel. Dan sekarang aku bakal tunjukin Hot Wheels aku yang 3. Tapi aku masih ada yang lengkap, tapi nanti aja ya. Terus aku mau beli yang aku udah 3, yang Mustang Funny Car, terus Bullwhip sama Fagula. Ya. Terus aku bakal buka yang Fagula dulu ya. Ini harganya 29.900. Pas itu aku belinya beli 2 gratis 1. Oke, aku buka ya. Ini mereknya yang hantu yang lagi megang. Ini yang keempat. Ini guys, ini agak kecil, lumayan kecil. Warnanya warna hijau. Ada ini ya, terus giginya. Terus ada gambar naga di sini. Terus ada ini ya. Terus kayak naga mereknya. Terus selanjutnya aku bakal buka yang
ini bulwit. Aku gara-gara milih ini karena agak kayak perak-perak gitu, bagus. Terus ada angka 90. Ini juga 29. Ini mereknya yang mau ada 10. Ini yang keempat. Aku buka ya. Dan ini kakakku, cok. Aku baru ambil gunting tadi karena ini ya kestak. Oh guys, sudah ada. Ini guys, lumayan besar deh ini. Ukurannya sih lebih besar ini. Terus ini perak banget guys, aku suka banget. Terus dalamnya ada merah-merah, terus ada 90. Terus ini dari Malaysia. Kalau yang ini dari mana ya? Malaysia juga. Paling banyak Malaysia sama Cina. Terus ini favorit aku sama dia. Terus kita buka bareng-bareng. Terus ini ada yang helm warna hitam, ini mereknya. Terus ada 4 atau 10. Oke. Ini tapi ada banyak gambar, ini juga agak perak guys. Ini itu 4 atau 10 itu dia ada warnanya ada 10. Jadi kembar bentuknya sama, cuman warnanya itu beda 10 warna. Yang ini tuh seri 4. Kalau ini seri 4, yang ini seri 4 juga. Yang ini seri 4 juga. Iya. Ini namanya Fright Cars. Kalau ini Super Homes dan ini nggak ada nama cuy. Ah, HW Race Team item, team. Ya. Ini lumayan bagus guys, lumayan bagus banget. Soalnya agak panjang berarti. Tunggu. Ini ada ininya ya. Ini ada nggak tadi? Nggak ya. Ada kayaknya. Terus buka. Oke, kita mulai buka si yang favorit kita. Oke guys, keren banget. Ini lumayan panjang, ujung sampai ujung. Oke. Terus ini ada kayak si biru-birunya kayak kenal popnya. Terus ini dari Mustang. Ya Malaysia banyak banget ya keturunan dari kita. Terus ini panjang udah berapa. Terus ini ada biru-birunya. Terus ini ada tulisan. Terus ini ketutup, terus kacanya biru juga. Oke guys, segini doang ya. Terus nanti aku bakalan unjukin semua pelengkap Hot Wheels aku semuanya. Terus ada jalanannya. Terus walaupun yang palsu dari Hot Wheels yang McDonald, aku udah koleksiin tempatnya juga ya guys. Kalian tahu kan yang dari McDonald itu kesukaan makanan aku. Terus semuanya, tapi nggak terlalu semuanya. Terus yang tempatnya juga ada 3 tingkat. Oke, bye bye. Lanjutin yang ngebuka Hot Wheels ini guys. Yang kemarin aku udah ngebuka 3. Nah, aku udah ngebuka 2. Tinggal aku buka yang ini sama ini sendiri supaya enggak terlalu lama. Aku tinggal buka yang ini yang merah. Jadi aku bakal buka langsung ya guys. Yang namanya Diora 3 yang warna merah. Buka aja ya. Yang kemarin soalnya aku baru ngebuka yang ini sama ini. Terus aku buka sendiri yang dua ini. Hey guys, video ini agak lama, bukan ini doang. Nih guys, ini jadi ada sepeda, terus ini nggak tahu apanya. Jadi ini mobilnya nggak ada atapnya, kebuka nih. Jadi sekarang yang selama ini aku udah ngumpulin Hot Wheels, jadi aku udah punya 30 lebih Hot Wheels. Jadi ini guys, sebelum
pondok sini aku udah punya Hot Wheels. Jadi di tempatnya aku beli yang besar. Yang dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pas itu aku pernah unjukin. Yang ini juga. Selanjutnya ada ini, guys. Ini yang aku paling suka dulu, tapi sekarang udah enggak, soalnya udah terlalu. Terus ini satu-satunya Hot Wheels yang motor, guys, soalnya enggak ada lagi. Terus ini yang Io mirip yang ini tadi. Terus masih ada, guys. Aku kasih kado sengaja, soalnya di bawahnya enggak cukup. Ini aku belinya yang palsu, yang di KFC, KFC McDonald yang ada jalan-jalannya, yang dulu pasti kalian pernah beli ya. Terus selanjutnya masih ada segini doang, guys. Ini mobil yang paling besar, ini bukan termasuk Hot Wheels juga sih. Terus ini juga palsu, palsu yang ada di McDonald. Ini juga aku yang pasti McDonald, aku beli semuanya. Oke, guys, hanya itu doang. Oke, guys, makasih ya, guys, sudah nonton videonya. Hanya segini doang. Maaf sedikit ya. Bye-bye.